Ni pejabat apa ni? Ni kawasan pejabat apa ni? Komuniti apa? Tarik. Eh, tengoklah. Ni komuniti apa? Komuniti lain. Baiklah. Lah. Siapa yang jaga tempat ni? Saya tinggal. Kau yang jaga tempat ni lah. Habis jaga tempat ni pasal apa? Air ketum banyak. Tempat buat minum. Ha? Saya nak cepat. Kau jadikan tempat ni minum ketum apa? Tak. Hari-hari ke sekali? Tak, sekali. Jarang. Berapa orang boleh minum? Lima orang satu botol. Habis kalau minum ni tak mengantuk lah. Dia memang ketagih juga kan? Tak, saya tak. Sampai masa dia macam kita nak minum air ni kan? Dia ada ketagih juga lah. Kuat tak kuat? Tak. Ha? Tak. Cakap betul ni? Tak. Berapa lama dah minum ketum ni? 2 tahun. Minum macam mana jadi segar? Jarang-jarang lah. Dia untuk apa? Mengantuk ke nak bagi badan segar? Nak buat kerja. Tak ada sumber. Tadi dah kena tepuk lori tadi? Tak ada. Gaji lori berapa, Pak? Gaji saya dah buat kata 1,000 lah, 1,000 lah. Dia kan sampingan dah? Berapa lama dah jual ni? 5-6 bulan tu. 5-6 bulan? Semua jual kawasan ni lah? Dia sempat tadi semua? Sepanjang ni lah. Dah sempat tadi dah. Mana luar kawasan ni? Sempat duit dia tak tu. Dah sempat tadi ada jual tak? Tak. Sebab tak buka tu. Dia sempat tadi masih tak buka tu. Tak buka. Takih juga kan? Tak kena muak juga tu. Kalau tak kena muak? Muak. Jadi mengantuk lah? Mengantuk lah. Dia buat 3 hari okey lah. 3 hari pun okey? Bagi maklumat-maklumat yang kita terima kena dengan dadah, kita akan fokus di kawasan Mentari Court dan juga di kawasan Damansara di utara PJ itu arah Damansara. Ya. Sebab kami dari segi narkotik, kami memang bekerjasama dengan pihak ADDK Selangor. Kita tahu PJ ini kawasan penduduk dia padat. Jadi aktiviti penyalahgunaan dadah ni pun berbeza lah dari daerah-daerah lain. Dia ada agak tinggi lah. Jadi kami sentiasa bersama lah. Tengok apa-apa inisiatif yang boleh kita buat bersama untuk kebaikan masyarakat kat PJ. Ya? Kelainannya dia besar lah. Dan kalau last kali kita buat ops sebegini rupa adalah bersama AADK Selangor, kita fokus pada narkotik saja. Tapi malam ni kita lebih meluas. Maksudnya kita ada elemen trafik, kita ada elemen jenayah, kita ada elemen narkotik. Commercial crime saya pun ada turun, ada target-target.